Assalamualaikum, kembali di hiburan online terkini hot. Paparan hot pada kali ini, ini Kelly tampilkan seorang artis. Dulu pernah kita interview dia juga. Kelly sempat nak tanya, selepas beliau solo ni, katanya pintu hati dah terbuka untuk lelaki. Jawab, Mimi Fly. Wanita, tak kisah artis atau tak, go through benda ni. Mimi tak rasa Mimi terikut-ikut, takut-takut. Sebab bila kita start fikir takut-takut, apa yang kita takutkan akan terjadi. Bagi Mimi lah, Mimi tak nak bawa apa saja ketakutan Mimi dalam relationship dalam ni. Tapi selalunya of course, bila kita dah akan mula macam buat perangai takut kita. Tapi sejauh mana kita bersedia untuk start balik kan. Mimi sekarang kat situ lah, dekat level yang macam okay tak apa, kita tengok, kita ready ke tak, jom dating macam tu. Tak apalah, apa-apa pun kita orang kata doakan yang terbaik buat Mimi Fly. Okey, baiklah, cerita kita seterusnya berkenaan dengan bintang big stage kita. Siapa lagi yang kontroversinya menjadi perhatian umumnya itu? Siapa lagi kalau tidak Baby Shima. Baru-baru ni terbawa saja beliau perform pakai tudung salji. Tudung salji ya. Tak apa-apa pun, Baby Shima. Jawablah Baby Shima, tudung salji tu apa? Tudung salji. Cuma boleh agak dah. Yelah, kalau diorang tengok pakaian yang unik je, yang pelik-pelik je, mesti akan ada dah. Shima dah boleh agak dah. Shima yang nak sangat konsep macam gini. Sebab sebelum ni Shima pernah pakai macam tu di lagu Tak Sabar. Waktu tu dengan Abang Adrian K.I.U lah. Jadi mungkin orang dah lupa ke. Ni Shima pakai balik konsep yang dulu pernah Shima pakai. Tak apalah, walaupun tudung saji, tudung saji lah, dek. Tapi yang penting benda tu unik dan klasik. Okey, ni kita nak tanya Baby Shima ni macam mana dia mengatur strategi beliau ni daripada Malaysia, negara seberang. Baby, siapa Baby? Okey, sebenarnya Shima tak rasa pun yang Shima ni banyak fans semua, memang tak. Dan kita boleh tengok kan, carta undi yang TikTok, Shima pun berada yang di tiga yang ke bawah. Jadi memang Shima tak rasa Shima banyak fans lah. Jadi, dan Shima pun pelik juga sebab ada Indonesia cakap, kok enggak bisa undi? Diorang tak tahu, mungkin dia tak tahu ataupun tak dapat. Shima tak tahulah macam mana, banyak yang cakap tak dapat undian macam mana. Jadi itulah, harap semuanya okey kan. Diorang pun tahu cara, nanti Shima akan tunjukkan cara mengundi macam mana. InsyaAllah lah, dengan cara tu mungkin membantu jugalah. Ha, itulah dia paparan hot kita pada minggu ini. Ha, kepada anda semua yang belum pergi menyaksikan filem Munafik, jom cepat kita pergi ke Pawagam sekarang. Cerita yang cukup seram dan memberikan sejuta pengajaran. Jom kita belanja. Okey, jangan lupa layari di portal kami di www.malaysiangazette.com. Jangan lupa dapatkan apps kami di App Store dan juga di Google Play. Hanya di hujung jari segala maklumat anda boleh dapat. Bersama saya, Kelly Azman, hanya di hiburan online terkini hot. Jumpa lagi. Assalamualaikum.